Selamat pagi Pak Robiana, Kaliabang Tengah Bekasi. Ini panelnya Pak, panel custom box besar 50-60, mode timer varian 12 volt. Ini saya coba KWH belum nyala, belum membaca ya, masih nol tampilannya itu. Saya coba lampu. Ya, sudah membaca 8,6. Inverter yang dipakai harus PSW, Pak. Kalau enggak PSW nanti ada resiko rusak. KWH-nya biasanya layarnya mati nanti. Ini kondisi running PLN ditandai lampu itu hijau. Kemudian ini perpindahan. Kalau PLN padam, PLN standby lampu itu mati seperti ini. Ya. Sekarang saya simulasikan tegangan turun. Oh, ini tampak dalam. Ini LVD saya taruh di 11, kemudian reconnect-nya 2. Nanti bisa disetting sesuai kebutuhan. Jalur koneksi sudah ada tulisannya. Ya. PLN, inverter, beban, DC out. Waduh, lampu mati deh. Pindai. Ya, seperti ini. Lampu mati, Pak. Pindah. Ini ya, seperti ini. Ya, jadi sudah ada tandanya semua. Oh iya, nanti kondisikan ini posisi kipas kan sebelah kiri. Jadi posisi inverter nanti kipasnya arah ke kiri. Jangan arah ke kanan biar enggak mule apa namanya anginnya. Ke kiri jadi langsung dibuang. Kipas itu jalan saat saat posisi PLTS. Nah, dia jalan. Kalau posisi dia running PLN, dia off. Ini saya simulasikan ya. Saya tengah turunkan tegangan baterai. Tadi setting LVD 11 volt ya. Pindah 11 volt. Kemudian kalau tegangan baterai naik lagi, solar panel ngecas, nanti dinilai reconnect 2 volt. Berarti 11 tambah 2, 13 akan pindah ke PLTS lagi. Ya, seperti ini, kisaran Pak. Jadi kalau ada selisih 0,1, 0,2 normal. Kemudian kalau PLN padam, ya lampu atas itu mati ya kalau PLN padam. Ini saya turunkan tegangan. Mati semua untuk mengamankan baterai supaya tidak rusak. Kalau posisinya PLN nyala, ya nyala. Kalau misal masih padam, ya berarti tetap padam. Sampai nanti ada pengecasan dari solar panel, tegangannya nyampai di 13, jadi 11 volt ditambah reconnect 2 volt. Seperti ini nyala lagi. Kemudian yang lain-lain. Kemudian ini saya simulasikan. Ini manual ya, saya taruh di auto. Ini running PLN, timernya saya nyalakan manual. Nah, pindah seperti ini. Nanti timer bisa disetting sesuaikan kebutuhan. Nah, ini PLTS jalan karena timer. Kalau misal baterainya nanti habis, dia juga akan switch ke PLN. Kalau nanti tidak paham, nanti bisa kontak WA, Pak.